Neng, udah adzan tuh? Mana? Hah? Adzan belum? Iya sih, Neng, emang adzan tapi... Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mani sahabat. Manisan kurma mensen aku. Mensen kamu lah. Jadi tiisnya mah. Sahabat tuh saya sekarang di rumahnya Neng Maya sahabat. Saya diundang sama Neng Maya ngajakin buka bersama sahabat ya. Kapan saya undang? Tadi ngajakin Abang Rizwan. Tuh sahabat Neng Maya suka begitu, suka diangles. Apa itu angles? Suka gak di aku gitu. Tuh, itu tadi lagi bikin rujak dulu ya. Berapa menit lagi kebuka? Setengah jam lagi? Masih lama. Masih lama. Ntar lagi lah. Neng. Sama kana ecina ya. Iya dong. Sama kana merah. Ya semangka itu ada warna merah meren. Ayah nu warna kuning oge. Ada. Tapi kebanyakan kan warna merah. Kebanyakan warna merah ya. Tuh. Manisan mana sama Neng? Alah sahabat. Manisan Abi. Manisan Neng Maya katanya sahabat. Ya. Pede namanya. Ini harus. Harus pede gitu. Pas maghrib Neng di dia mah kata siapa weh setengah jam lagi. Tuh sahabat Neng itu sambil apa? Sambil live ya Neng? Iya. Sambil live TikTok. Menyapa sahabat semuanya katanya sahabat sambil nguburit sambil nungguin buka puasa sambil live TikTok sahabat. Apa nama TikToknya Neng? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Alah. Megapuspita 2171 ya. Ini tep Neng, banyak pertanyaan, banyak dari sahabat Arisuan semuanya. Kenapa namanya Neng Maya tapi nama TikToknya Megapuspita katanya? Kan namanya ada dua. Kok ada dua? Sejarahnya kok ada dua gitu? Maya tuh nama waktu bayi. Oh. Kalau udah gede? Diganti Mega. Kenapa? Kembali lagi Maya. Oh, begitu ya. Iya. Oh iya, Abang paham sekarang. Jadi begitu sahabat ya. Nama Neng Maya itu dulu waktu bayi namanya Maya, sahabat. Mungkin ada alasannya gitu kenapa diganti. Karena suka sakit-sakitan atau gimana? Iya. Oh, iya begitu sahabat ya. Kalau di kampung ya misalkan orang suka sakit-sakitan, mungkin ada yang tidak cocok dengan nama atau apa gitu ya diganti. Tapi sekarang yang terkenalnya nama Maya, jadi ganti Mega Puspita. Siapa terkenal? Ya? Iya, maksudnya gitu jadi meledaknya gitu. Ayo dunia per-youtuban siapa yang tidak tahu sama Neng Maya sekarang? Iya, itu sudah banyak penggemarnya, banyak fan-nya gitu. Bahkan sampai ke luar negeri banyak. Alhamdulillah. Iya, banyak kan yang nge-DM ke Arisuan juga gitu, yang dari misalkan Singapura, Malaysia, banyak. Gitu. Tuh sahabat, jadi kalau nama TikTok nya Mega Puspita ya. Berarti kalau nama kontak aku di kamu Mayrup. Alas. Aduh, sahabat suka begitu tuh Neng Maya. Udah jago ngegombal sekarang mah. Neng.
Kasih pantun dong buat sahabat Ariswan. Gak ada. Ada lah, kasihan. Udah tuh pantun mulu. Ih, kapan belum ada pantun di episode kali ini? Tuh sahabat. Gak ada, lagi ngeblank. Lagi ngeblank. Lagi pusing kepala aku. Kenapa kan abangnya sudah ada di sini? Alah, sahabat. Alah. Jadi sahabat, di video kali ini Ariswan itu mau ikut buka bersama bareng Neng Maya di sini sahabat ya, bareng si mamahnya. Mumpung Neng Maya masih ada di rumah, takutnya ntar Neng Mayanya keburu ke gunung gitu. Kalau keburu ke gunung kan susah gitu. Ariswan pengen ketemu. Ha? Ya kesana atau nyamanya? Iya, insya Allah pasti kesana gitu, pasti disusul ke gunung. Kan, kan kata mama abang juga kalau mimpi itu harus dikejar gitu. Alah sahabat. Nyawanya kalau kita bermimpi itu harus dikejar kemanapun dia pergi. Alah meledak. Alah sahabat. Lulus ah lulus. Tuh ada yang komen Neng, apa kade ah bisi pahili namina sareng Neng Maya septa asisten Kang Sule. Waduh, dari Bang Teddy gitu. Enggak ya kan, apa yang sama Kang Sule itu Neng Maya gini yang suka bikin teh Maya. Alah sahabat, namanya Maya itu banyak lagunya. Ada teh Maya, ada lagu Maya gitu. Terus? Mm-mm. Wow, itu mah merah Neng. Apa? Duh, ini cuy, kayak baju Neng warnanya. Enggak. Iya, ada ungu-ungu gitu. Ada akunya. Nah, kan itu ada lope-lopenya. Lah, sahabat. Bentar lagi lebaran. Bentar lagi lebaran. Tetap semangat dong. Tetap semangat. Enggak, aku mau gak semangat. Kenapa? Karena gak ada kamu di sini. Alah, sahabat kan abang di sini ya, dari di depanmu. Aku tuh maunya kamu tuh di sampingku, cerade. Alah, sahabat siap. Gercep. Gerak cepat. Gerak cepat. Siapa yang cepat itu yang dapat, begitu. Sok atuh pahala belum lebaran nih. Ah, senggol dong. Dasar. Oh, sahabat. Oh. Ada yang mau kah? Ada. Udah Neng, jangan banyak-banyak. Emang buat berapa orang? 1 RT. 1 RT. Kemana ya? Cuman buat bertiga. Kasih pantun dong. Tega mana yang sama yang nyanyiin kamu. Nah begitu. Pokoknya ulah lah itu mah. Jangan dibahas masa lalu ya. Oh sakit. Gimana ini? Oh, sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku sakitnya tuh di sini. Dalam lututku. Tuh sahabat, semoga begitu nih Maya mah. Suka bikin gemes gitu. Coba dilamot. Gak boleh aduh. Hey. Bentar lagi buka. Pasti menang. Mana bisa he. Bisa tuh. Ayo bacaan. Enggak ada. Neng. Alah, sahabat.
berkumis. Enggak. Berkumis. Enggak apa-apa. Tuh sahabat ya, lihat mata pandanya Neng Maya bikin gemes. Tuh teh mata panda. Kebanyakan tidur itu tuh sahabat. Kalau biasanya kan kalau ada mata panda sering begadang, bukannya sering tidur. Iya, bisa begitulah. Ya sekali tidurnya berjam-jam gitu. Iya, tuh sahabat lihat di kumisnya Neng Maya. Mungkin gemes. Oke sahabat ya, nanti dilanjut lagi persiapan buka puasa bersama Neng Maya. Kita akan lanjut live dulu Neng Mayanya sahabat ya. Palosa. Neng. Palu sambal terasi cina. Neng. Apa? Udah mau adan tuh mau buka. Iya. Tuh sahabat Neng Maya masih live sahabat. Bentar lagi nih mau buka. Kata Tarya goreng cumi asin. Hah? Apanya? Bukanya. Oh menu buka. Tarya. Oh kenapa gitu gak ngajak? Kenapa gak ngajak cina? Kata Ariswan. Aldo makasih udah bergabung. Tuh, sahabat. Ya, udah adan belum mah? Adan mah memang ya harus ada. Itu rasaan yuk, amis nih. Ayo ah. Adan belum teh ya. Jadi, Neng Maya nih Di situ aja Neng. Bentar lagi buka tuh sahabat ya. Neng Maya masih apa? Masih layak. Masih ngantuk. Efek lapar ya. Efek lapar ngantuk, efek kenyang ngantuk. Terus? Efek mencintaimu mah dak dikduk. Terus sahabat, aduh, hari ini saya ikut buka bersama bareng Neng Maya sahabat ya. Diajakin Neng Maya buka bersama di sini. Ya, udah gak apa-apa, lanjutin aja. Taruh di situ, jangan ditutup gitu. Oh. Gitu, yuk persiapan dulu guys ya. Guys ya. Sahabat ya. Non mah? Rujak serbuk kurma. Tuh sahabat, mau buka puasa sahabat tuh. Apa aja itu Teneng? Beku. buka puasanya. Di sini mah ya, buka puasanya. Es buahnya gak pakai es. Gak pakai es. Anti. Oh anti. Anti mama. Iya tuh gak boleh makan yang apa? Boleh makan yang dingin gitu suka sakit kan? Nggak tahu besok kan lagi istirahat langsung menghek deh. Langsung kontan mah. Gitu tuh sahabat. Menu bukanya sederhana aja sahabat ya. Ada es buah buatan yang Maya tadi sahabat. Ada kurma terus. Sederhana yang penting bahagia. Bersamamu ala sahabat. Meledak. Neng, sebelah situ Neng. Apanya? Itunya geser. Emang enggak apa-apa ya aku makan dua. Enggak apa-apa. Nah, udah. Udah gitu. Neng. Coba mundur dikit, Neng. Enggak mau ah, mentok. Nih. Cantik kekrewatan. Itu gemparan biasa yang keluar dari mulut. Ah, udah sahabat ya. Aduh, saya sampai. Udah kejauh semua sahabat yang gemparannya gimana tuh? Bentar lagi, sabar. Orang sabar disayang kamu. Lah, sabar. Kirain sayang aku kan? Kikuk. Neng, apa? Udah adan tuh? Mana? Hah? Adan belum? Biasanya emang adan tapi. Hah?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya cowok. Tuh. Harus tuh, alhamdulillah. Selamat ya. Selamat berbuka puasa, selamat tuh sahabat saya dikasih kurma sama Neng Maya. Makasih. Sama-sama. Buat sahabat, selamat berbuka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sahabat. Manisan kurma mensen aku. Mensen kamu lah. Jakarta tek, iya tek tiis. Jadi tiisnya mah. Kontan. Bu. Bu minum. Makan manis langsung batuk. Bakat ya kan gitu. Mau suka begitu neng. Selamat berbuka puasa sahabat ya. Kemana neng? Kamu nanya. Terus. Udah gak apa, nggak usah ditutupin. Tuh sahabat. Ada es buah. Ada lepet dan ada makanan-makanan ringan sahabat tuh, mantap pokoknya. Selamat berbuka puasa sahabat semuanya. Manis deh sih deh. Manis nih. Kurang manis. Tambahin aja aku. Ya, sahabat. Duh. Sampai keselak saya. Sama gombalan yang Maya. Si bapak di Gunung Nyalira yang malnya. Bukan. Melihat sampai ngegoler. Bisa kerja. Kalau bolanya ada merelang nih. Hmm. Nih goreng tempe. Oh, goreng tempe. Mantap, dong. Goreng tempe yang tadi. Assalamualaikum, Madamang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teteh. Apa ya kamu gini? Enak gak? Cobain. Gimana rasanya? Kayak kurang gitu, kayak gimana? Udah tambahin abang aja, sempurna, tak sempurna. Kalau sahabat, meledak. Terlalu pedas ini mah. Cabe. Kenapa ya? Kalau ada tuh, misalnya tuh gak mam ya cabena. Cabena ini gak bisa. Kalau ada ketang mah, iya. Untung sih gak mam cabena. Mama, ada mulu sama saya mau saya kira pakai cabe. Udah mama punya anak dua teh, semuanya suka sama yang pedas-pedas. Mama liat sama bapaknya karena cabai. Manis. Enggak. Baik sahabat ya, videonya saya akan tutup dulu sahabat ya. Saya akan berbuka dulu dan terus sholat maghrib sahabat ya, bersama Neng Maya di sini. Buatnya saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat Rizwan TV dimanapun berada. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasanya sahabat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Jangan lupa tarawehnya kata Neng Maya sahabat. Hai sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.